penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kulit. Nah, jadi kita ambil langkah berhati-hati lah. Itu saja. Walaupun Malaysia ni tak panas macam di setengah negara, ya, tapi kaedah tu kita pakai berhati-hati. Tapi kalau tak ada kulit, cari air tak ada yang itu, ya, boleh tak pakai itu. Tapi sekiranya ada pelan-pelan lain, maka kita tinggalkan air syamas ni, untuk kita menutupkan sebagainya. Wallahu'alam. Kemudian yang keempat, mutanajis, air yang mengandungi najis. Air yang kurang daripada dua kolah dimasuki oleh najis, sama ada air itu berubah ataupun tidak, dikenali sebagai mutanajis. Air itu kurang dua kolah, air kolam kita, air kolam kita tiba-tiba kecil masuk, kecil merah, kucing-kucing, suatu kucing-kucing merah. Jadi tayang ini masuk dalam air. Maka dia jadi air mutanat, mutanajis. Kita buang, buang sampai habis air, kemudian kita bersihkan kolam, bawa isi balik. Walaupun air itu penuh, tapi sebab dia buang dua kolah. Kalau lebih dua kolah, kita akan tengok ke bawah. Itu juga sekiranya air yang lebih daripada dua kolah dimasuki najis, lalu air itu berubah rasa, bau atau warna ini, maka air itu tidak boleh dibuat bersuci ataupun diminum. Kalau lebih dua kolah, tapi tak berubah rasa, warna, bau tak berubah, dia masuk, mungkin dia cicak masuk, masuk dia cicak. Tapi tak ada apa, kita tengok air itu pun elok je. Sekali tengok bawah, tengok dulu bawah, nampak kita putih kan, tapi tak ada perubahan apa-apa, maka air itu boleh diguna untuk bersuci sebab dia lebih dua kolah dan lebih. Tapi kalau kurang dua kolah masuk je, tak kira lah berubah warna atau tidak, ia tetap dikira air mutanat, mutanajis. Kalau berubah warna rasa dan sebagainya, tak kira lah sama ada dia kurang atau lebih dua kolam, tetap dikira mutanat, mutanajis. Memang kita nampak berubah rasa, bau pernah, bau tahi. Tak usah kena kira rasa, takkan rasa pula. Kala pernah berubah, memang kala tahi. Takkan kita dah kata air mutlak lagi, kata itu air mutanat, mutanajis. Ada kurang atau lebih dua kolam, lebih dua kolam. Wallahu Rasulullah. Baik. Sebagai akhir sekali, mencelup kaki ke dalam kolam. Okey, satu kesilapan yang sering berlaku oleh masyarakat kita, khususnya kalangan orang Melayu, adalah menganggap bahawa mencelupkan kaki ke dalam kolam itu salah. Sebenarnya tiap-tiap air yang lebih daripada dua kolam tidak boleh dinaiki, berdasarkan satu hadis izakah dalam ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila air sampai dua kolam, maka ia tidak mengandungi sebarang kekotoran. Hadis Abu Daud. Berdasarkan di sini, maka tiap salah mencelupkan kaki ke dalam kolam selagi air kolam itu lebih dua kolam dan air ini tidak berubah. Hadis tersebut juga menerangkan sekiranya yang najis masuk ke dalamnya dan air ini tidak berubah, maka air itu masih dianggap suci dan dinyucikan. Itulah. Tapi takkan kita dah masuk kaki. Angkat kakak kaya sesengai ni diri masuk kaki lama-lama kan? Tak masuk kaya lah. Sebab orang di suara, di masjid-masjid suara kita disediakan cebok, gayung. Jadi kenapa kita nak masukkan kaki ke dalam? Tapi tak tahulah orang bangsa-bangsa ni, kita tak pastilah kan, India dan sebagainya. Tapi kalau orang Melayu ni agak tak beradab lah kalau kita masukkan kaki ke dalam kolam tu, tak beradab. Tapi kalau ada yang banyak kita sangka, kita kata salah lah. Tak boleh, salah ni haram. Tak boleh, tak betul lah. Mungkin keadaan dia di sana tak ada masalah, dia tak faham keadaan kita di Malaysia ni, dia buat. Jadi kita tak payah. Macam buku ialah yang viral pun ni kan, ada orang tegur. Itu cara benda yang ditegur tu betul, tapi cara menegur salah. Kita sudah melangkaui sempadan adab-adab kita sebagai orang Melayu. Kalau tegur tu berhaji dalam suhu masjid ni, zon tutup aurat. Jadi paling-paling tidak pun nak, kalau kata pun pakailah tuala, pakailah kain, kain lepas untuk kepala. Sebab masjid dia langsung tutup aurat. Itu dia. Cakap itu je, tak payah pakai maki yang mahu semua. Jadi kaedah tu sudah tidak betul. Itu juga kalau kita nampak orang masukkan kaki dalam kolam.
jangan dia kata biar tunggu pula. Apa hal? Perbuatan dia tak salah, cuma melanggar adab-adab kesopanan sebagai orang seorang lain Islam itu saja. Mungkin di tempat dia betul-betul biasa. Tak ada hal, tak jadi masalah. Cuma dia tak faham. Dia datang sini bekerja, dia tak faham. Belum tahu lagi ada adab orang kita di sini. Jadi dia masuk kaki pula. Sedangkan perbuatan itu tak ada masalah, cuma kita nampak tak manis lah. So kita tengoklah, ayah ini masjid, ini pola masjid, tak boleh kan? Kasih kaki masuk tak boleh. Mau masuk kaki, kita ada sediakan itu. Oh itu macam kan? Kata itu macam kan? Itu macam lah ya. Kita tegur dengan baik, insyaAllah semuanya akan jadi baik. Baik, tapi kalau kita tegur kasar, akan jadi benda yang sebaliknya. Baik, jadi itu dia sedikit pencerahan untuk pagi ini berkaitan dengan taharah dan pembahagian air. Ya. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sambung ya, berkaitan dengan pembahagian najis. Ya. Pembahagian najis mengusulkan 72 kan? Mengusulkan 72 insyaAllah ya, Zirullah. Pembahagian najis ya, sampai kepada istinja insyaAllah.